Di video ini saya akan melakukan hard reset pada Xiaomi Redmi 5 Plus. HP ini mengalami lupa pola, jadi kita harus bisa masuk ke dalam menu recovery untuk melakukan hard resetnya. Seperti biasa, isi dulu baterainya sampai penuh. Ini saya coba buka dulu ya, biar nggak ngalangin. Untuk masuk ke menu recovery Xiaomi Redmi 5 Plus, kita cukup dengan menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Tentunya dalam keadaan HP mati ya. Langsung saja kita lakukan hard reset. Tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Setelah muncul logo Mi, lepaskan tombolnya. Pencetannya, bukan tombolnya. Tunggu sampai menu recovery-nya muncul. Setelah seperti ini, langsung pilih wipe data. Pindahkan menunya dengan tombol volume atas atau bawah. Dan nanti tombol OK-nya diganti tombol power. Pilih wipe data. Klik tombol power. Klik tombol power lagi. Pilih confirm. Tombol power lagi, dan ini lagi proses ya. Jika sudah seperti ini, langsung pilih reboot. Dan kita tunggu lagi. Saya potong aja ya. Setelah proses reboot selesai, kita akan masuk ke bagian setup. Seperti kita setup dari pertama kali beli ya. Di sini langsung kita pilih bahasa, silahkan sesuaikan sendiri. Jika sudah, klik lanjutkan. Pilih lokasi, bebas terserah, silahkan pilih sendiri. Jika sudah dipilih, langsung klik lanjutkan. Tunggu proses pengaturan lokasinya. Di bagian ini kita sambungkan dulu ke WiFi ya. Kalau pakai kartu, silahkan pakai paket data. Setelah tersambung, klik lanjutkan. Beri tanda centang dulu. Kemudian lanjutkan. Pilih siapkan sebagai perangkat baru.
Di sini bisa pilih lewati atau jika punya emailnya silahkan diisi. Kalau saya ini pilih lewati dulu karena nggak tahu emailnya. Klik lewati. Pilih setuju. Pilih lain kali saja. Nanti bisa diisi setelah HP-nya hidup. Di sini klik lewati ya di bagian akun Mi. Langsung lewati saja. Perlu diisi. Temanya silahkan disesuaikan sesuai selera. Jika sudah dipilih, langsung klik next saja. Tunggu lagi prosesnya. Oke, ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.